Amboi, seronoknya main. Tak reti nak balik. Tak nampak dah nak gelap ni. Kejap, Pak, kejap. Nak balik, nak balik. Tunggu. Nak balik ke? Tak main lagi. Nak naik basikal? Ha, nak naik ya. Tak boleh. Pasar Ramadan. Ha? Saya suka, saya suka. Oh, Ipin, Ipin. Jangan lupa malam ni. Oh, banyaknya makanan. Betul. Sedaplah. Makan cepat. Boleh pergi terawih dengan opah. Ah. Cakaplah. Apa? Ish, kau ni takkan tak ingat? Ha, apa bisik-bisik tu? Ha? Opa, malam ni terawih. Oh, kita orang tak nak pergi dengan opa. Habis tu, nak pergi dengan siapa? Dengan kawan-kawan. Isan, Rizi, Jaji, Nini. Ish, kau ni. Ha, nampak sangat nak pergi main. Bukan pergi terawih. Bukan. Kita orang nak pergi dengan Isan, Rizi, Mail je. Tak boleh. Alah, kak ni. Kita orang tak ni apa? Boleh, opa. Bolehlah. Malam ni je. Bolehkan opa? Boleh, opa. Bolehlah. Yelah. Tapi, janji mesti pergi. Yeay! Nanti lambat. Baik, opa. Nanti lepas semayang, kita main ya. Ha? Yeay! Main sekaranglah! Tapi... tak apa. Hari ni tak ada murid. Tak rugi pun. Mari. Haa. Esok murid ada ayam goreng. Mak aku buatkan. Itu kalau tak rata rugi. Ayam goreng. Jom, jom. Mana ada? Ayam pergilah. Ini dia. Jadi kat rumah.
Opah tak nampak pun tadi. Tak pergi pun. Apa? Tak pergi. Ketua punya budak. Tak payah pergi. Ipin ikut je. Upin pula. Dia bersama seronok main. Itu tak penting. Yang penting, kenapa tak pergi sembahyang? Dah janji kan? Kan? Jadi kenapa tak pergi? Isen tu. Ajak dah itu. Tu. Jangan nak salahkan orang. Tak baik. Apa-apa pun salahkan diri sendiri. Ingat, kita kena utamakan sembahyang sebelum hal-hal lain. Nak main ke, nak makan ke, kemudian. Faham? Faham, Opa. Besok, pastikan pergi terawih. Dengan kawan-kawannya, Opa. Boleh, kan? Tak boleh! Tong ah. Gul. You okay? Okey. Sinilah, Gul. Ini basikal lah, sudah tua. Kena ganti balut. Betul. Apa nak kau duduk? Mali, tolong Uncle. Banyak ni kelapa. Nak buat apa ni, Uncle? Mali, tolong. Betul. Banyak ni kelapa. Kura-kura. Air kelapa sedap juga. Yalah, puasa mana boleh main-main. Uncle!
hari. Kamu semua puasa. Tapi saya tak puasa. Ya, kena hormat kawan yang puasa. Okey, Uncle pergi dulu. Banyak tuan. Malam ni kita ke surau naik basikal nak? Boleh juga. Nak, seronoknya. Kau tak boleh pergi dengan kawan-kawan. Ingat. Betul-betul? Alah, tak seronoklah korang tak ada. Tanyalah opa. Mesti boleh punya. Betul tu. Surah naik basikal. Dengan kawan-kawan. Boleh? Boleh. Jom. Cepatlah. Tak boleh. Kak Ros suruh pergi dengan dia. Mana Kak Ros? Ada. Lambat betul. Tengah makeup tu. Dah sampai semua. Eloklah sangat. Mari kita pergi terawih sama-sama. Tapi kita orang nak pergi sendiri dalam basikal. Pergilah. Tapi jangan melencong ke tempat lain. Terima kasih, Opa. Cepat. Sebab ada murid. Makanan banyak. Sedap-sedap pula tu. Salah tu. Kita pergi terawih kena dengan niat yang betul. Betullah tu, murid. Tak. Opa cakap. Kalau niat kita pergi terawih semata-mata kerana iman dan mengharapkan ganjaran dan keredaan dari Allah, maka diampuni dosa yang lampau. Yelah, itu ni aku nombor satu. Nombor dua, baru murid. Aku pun. Yelah tu. Betul lah. Korang dengar? Kita bagi salam, baca doa.
Lepas tu, ayo laju-laju. Kotor-kotor ni macam mana nak sembahyang? Nak sembahyang diri, pakaian, tempat semua kena bersih. Ha. Makan je lah. Lapar. Tak sembahyang, tak boleh makan. Jadi macam mana ni? Mari ikut Atuk. Baik tu. Nasib baik terjatuh. Kalau tidak... Amboi, konoknya. Atuk, terima kasih bagi camping kait. Sedap pakai. Sama-sama. Bawa balik basuh. Esok bagi balik ke Atuk. Alah, kena bagi balik ke? Nak pergi mana tu? Nak pergi main. Ish, itu je lah yang kau orang tahu. Mari, tolong kemas. Tak ada tapi-tapi. Cepat. Lepas tu boleh balik sama-sama. Korang bawa balik je lah. Yeay! Terima kasih, Atuk! Mana budak-budak ni? Tak balik lagi. Mesti saya bermain. Kejap lagi baliklah tu. Assalamualaikum. Ha, dah balik pun. Kak, buka pintu. Kak, cepatlah. Tak nak. Korang duduk kat luar. Baliklah amat lagi. Padan muka. Apa ni, Ros? Buka cepat. Nah, makanan untuk sahur. Jangan lupa masuk peti ais. Nanti basi. Macam hari tu. Ingat.
Kenapa lambat balik? Kita orang tak mengatak kemas-kemas. Lagipun kanopa, kita orang semua yang penuh tadi. 20 rakaat terawih, 3 rakaat witir. Hebat kan? Hebat kan? Yelah tu. Entah-entah tak sembahyang. Hah? Ini apa hal pula pakai kain? Mana seluar? Oh, dalam ni. Seluar dah kotor, kena selut. Tolong basuh ya. Amboi. Hah? 7 dari 10 anak di... Zombie Benjang. Kamu gila. Mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beams. Bukain Han. Kita bukan zombie. Kak Jojo masuk-masuk cepet. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Zombinya pada ngumpul. Wah, si Bencong Sniper juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya? Ada di sini. Tapi aku takut jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. 1, 2, 3. Oke, ayo jalan. Tunggu. Kok Jojo mana? Udah gak ada. Jangan, aku lagi suci. Gak jadi dimakan? Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran gak punya otak ternyata.